Selamat pagi semua. Baik, Bu. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Hari ini kita pelajaran apa? Budaya, ya. Boleh minta absen? Kita presensi dulu ya. Absen nak, siapa yang pegang? Jemputannya. Adli Jurdin. Mana Adli Jurdin? Gak ada orang ya? Hah? Gak hadir ya? Melet. Bobby. Catherine. Catherine Manurung, Cherina, David, Dina, Dwi, Elsa, Fatin, Franklin, Franz, ya, sama? Gabriela, Giovan hadir tadi ya, Gracela, Heskiel, Ica, Ivan, Kolisane, Mario, Mesya, Mikael, Mikael Stumorang, Nofri, Ocha, Rahel, Ruth Amalia, Ruth, Sinke, Sophia, Tamara, ya, Tasya, Teresia, Viko, Jessica, ya. Oke, minggu lalu sampai mana pembelajaran kita, nak? Siapa yang tahu? Ya, membuat apa, nak? Membuat partitur. Ya, sudah dibuat partiturnya? Ya. Oke, saya tanya dulu. Sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, saya tanya dulu. Bagaimana pengalaman kalian sejauh ini tentang mempelajari musik kontemporer? Ya, silakan. Silakan. Ayo silakan Gabriela. Seru. Serunya gimana? Mari seru ya mengekspresikan diri melalui musik kontemporer. Kalau Fatin gimana? Boleh kuat suaranya? Oke, ya baik. Nah, pengalaman yang bagus ya. Kita lanjut ya pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Di mana indikator pencapaian kompetensinya bisa kita lihat, memahami langkah-langkah menganalisis karya musik kontemporer, kemudian mengeksplorasi, masih tetap ya mengeksplorasi bunyi sesuai dengan prosedur yang telah dipelajari, kemudian mengidentifikasi bentuk atau struktur karya musik kontemporer, kemudian menguraikan biografi komposer musik kontemporer, kemudian menganalisis musik kontemporer dan sebagainya. Oke, lanjut tujuan pembelajarannya, memahami langkah-langkah menganalisis karya musik kontemporer. Ya, kemudian mengeksplorasi bunyi sesuai dengan prosedur sama seperti yang tadi ya, tapi ini diharapkan kalian yang mampu. Itulah tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk dan struktur, kemudian menguraikan biografi komposisinya dan menganalisis musik kontemporer. Jadi misalnya kalau kalian nanti saat menganalisis
musik kontemporer, atau kalian menciptakan satu karya musik, ya berarti biografinya, komposernya kalian sendiri, gitu. Kalian bisa menguraikan bagaimana biografi si penciptanya, ya. Lanjut. Nah, ini dia ada langkah-langkah dasar menganalisa musik kontemporer. Kalian kan kemarin sudah tahu bagaimana konsepnya dan mencoba untuk belajar, ya kan, membuat komposisi sederhana dan berlatih bersama, ya kan. Nah, ini langkah-langkahnya bisa kita lihat. Kita bisa lihat pertunjukan musik kontemporer secara langsung maupun melalui YouTube channel. Kemudian kalau kita bisa membuat sendiri, kita praktekkan dan kita rekam, ya kan. Kemudian dipertunjukkan bisa juga. Lanjutkan, perhatikan detail setiap bagian. Jadi musik kontemporer itu bagian-bagiannya itu ada. Dan buatlah catatan yang lengkap. Cari dan pelajari biografi komposer. Kemudian catat sumber bunyi, teknik, warna suara, suara musikal, dan tafsirkan pesan yang ingin disampaikan melalui media, ya. Kemudian lakukan pengolahan data dari tiap langkah dan tulisan, dan tuliskan hasil analisis dalam bentuk sinopsis karya musik, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Lanjut, bentuk struktur karya musik kontemporer bisa kita lihat. Terbaca enggak? Terbaca, ya. Jadi dalam proses kreatif membuat komposisi musik kontemporer, ya, sebagian besar komposer, ya, atau pencipta musiknya, pencipta karyanya tidak menggunakan struktur musik barat. Terdiri dari figur, motif, frase, media, dan tema. Ya, seperti yang saya bilang, kalau musik kontemporer itu kebebasan dalam berekspresi, ya kan, kebebasan dalam berkarya. Nah, itu enggak terpatron dari musik-musik barat. Jadi kita bisa lihat bagiannya bagaimana nanti. Kemudian kita bisa melihat bentuk dan struktur komposisi. Makanya itu penting sekali kalau kita buat partiturnya atau mencari partitur karya musik kontemporer yang sudah ada. Gitu kan? Nah, kemudian dalam ilmu komposisi musik, kita bisa mengenal bagian besar dari musik komposisi itu. Contohnya introduction, pembuka. Pasti dalam satu lagu ada pembukanya. Ya kan? Pada bagian ini biasanya komposer akan mengungkapkan pengantar suasana hati dan masalah yang ingin disampaikan dalam karyanya. Ya kan? Kemudian tema atau inti pokok permasalahan yang ingin diungkapkan semakin tergambar jelas. Biasanya intensitas ekspresi permainan musik mengalami peningkatan. Nah, jadi setelah ada pembuka makin mengalami peningkatan, ya. Jadi seperti yang saya bilang, dalam berkarya musik enggak monoton, enggak gitu-gitu aja. Ada awalnya, kan, ada makin memuncak, ya. Kemudian muncullah atau kita bisa lihat inti pokok dari karya musik yang kita mainkan atau kita tonton tersebut. Selanjutnya, pengembangan tema. Bagian dari ide tema, ya, namun dikembangkan lagi untuk menegaskan permasalahan yang disajikan pada tema pertama. Jadi pengembangan temanya semakin jelas. Setelah kalian tahu sudah temanya, pembukaan tema, ya, kemudian makin dikupas lagi dalam karya itu. Selanjutnya penutup. Pada bagian penutup biasanya intensitas emosi sudah mulai menurun. Ya kan, pergumulan batin sudah diungkapkan sehingga ada sudah kelegaan. Namun di beberapa karya juga ada yang menyajikan bagian penutup untuk klimaks. Misalnya kalau klimaks lagunya endingnya itu kuat atau senang, menyedihkan, atau suasana yang mengejutkan dan sebagainya, ya itu juga bagian dari klimaks, ya, gitu. Dan pertunjukan yang ada dalam karya musik itu terkesan tidak selesai dan menggantung. Itu tapi nggak semua, ya. Ada yang selesainya happy ending, ada sad ending, ada yang menggantung, ya. Itu penyelesaian persoalannya diserahkan kepada audiens. Diserahkan kepada kita penonton. Audiens kan penonton, kan? Pendengar, kan? Bagaimana cara kita menafsirnya, menangkapnya? Ya, nak? Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, langkah-langkah menganalisis. Tadi kan sudah dijelaskan, kan? Nah, ini selanjutnya kita pilih komposisi musik yang mana yang mau kita analisis. Gitu. Kemudian, kita tentukan media yang akan digunakan untuk menganalisis karya musik atau komposisi itu. Misalnya media yang digunakannya notasi lagu, audio lagu, video lagu, gitu kan. Nah, jadi itu perlunya partitur. Partitur itu sebagai senjata, alat yang kita gunakan, ya, sebagai bukti biar kita bisa menganalisis, mempreteli.
analisis itu ibarat mempreteli ya. Mempreteli lagu, partitur, musik yang akan kita analisis, deskripsikan. Nah, kemudian ada juga buktinya berupa audio dan juga video. Video bisa kita lihat langsung pertunjukannya, ya kita bisa copy linknya nanti atau kita download videonya dan partiturnya bisa kita lampirkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, mengumpulkan literatur bacaan sebagai pendukung dalam proses menganalisis karya musik. Mengumpulkan literatur bacaan sebagai pendukung dalam proses menganalisis karya musik. Literatur itu apa? Ada yang tahu literatur? Bacaan, terus referensi, apa lagi? Materi yang mendukung ya dan sebagainya ya, sama itu ya. Jadi berupa informasi sebagai sumber tentang karya musik yang akan kita analisis. Informasi tersebut dapat berupa kritik karya musik sebagai pembanding. Ya, seperti yang saya bilang tadi, termasuklah biografi komposernya, latar belakang karya, dan gaya musik, dan sebagainya. Jika komposernya masih hidup dan dapat dijangkau secara tatap muka, dapat dilakukan wawancara untuk menggali lebih dalam ide karya musiknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, setelah memilih, menentukan media, dan mengumpulkan literasi sebagai persiapan, langkah selanjutnya adalah kita memulai menganalisis karya musik. Ya, setelah alat-alatnya sudah selesai, bahannya sudah selesai, mulailah kita mengadu, menganalisis, ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini juga dibilang tidak mudah menganalisis karya musik. Dibutuhkan pengetahuan yang cukup baik berupa pengetahuan musik, teori musik, pengalaman musik juga, sejarah musik, ya, dan lain sebagainya. Namun, hal ini dapat diantisipasi ya, dengan niat. Jadi niatkan dulu dalam hati agar kita bisa menganalisis dengan baik. Kemudian perlu usaha, ya, melakukan analisis karya musik dengan landasan kemauan belajar dan baik. Ya, jadi kalau kita sudah punya referensi tadi ya, literaturnya ada, alat dan bahannya ada, kita niatkan, Bu, aku enggak tahu sama sekali musik, Bu. Aku enggak pernah belajar musik, Bu. Aku enggak suka musik, Bu. Gitu. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Semua bisa. Gitu. Jadi kalian bersyukur bisa mempelajari cara menganalisis karya musik. Dan ini suatu saat pasti kalian butuhkan. Dimanapun kalian, misalnya nanti kalian si Gabriela contohnya dia jadi PNS di Istana Kepresidenan. Atau si Fatih nanti jadi Gubernur Sumatera Utara. Atau si Franklin nanti jadi anggota DPR se-Sumatera Utara. Ya kan? Atau si Koli nanti jadi Praeses Distrik 5 Sumatera Timur contohnya. Ya kan? Itu sangat kita butuhkan. Apapun nanti profesi kita, sangat kita butuhkan. Seperti yang Ibu bilang waktu itu, musik itu merupakan bagian dari jiwa kita, soul. Ya, this is my soul gitu ya. Itu jiwa kita. Kita enggak terlepas dari itu. Kita berbicara, kita sudah bermusik. Kita mendengarkan di sekitar kita, kita sudah mendengarkan musik. Gitu ya. Oke, tapi musik yang konvensional ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita sudah tahu alat dan bahan, gimana tahu bagaimana nanti langkah-langkahnya, prosedurnya, kita mulai menganalisis. Nah, di sini dijelaskan menganalisis latar belakang gaya musik. Jadi yang pertama itu nanti yang mau kita lihat gimana sih gaya musiknya? Gitu ya. Gimana sih gaya musiknya? Karya musik yang akan dianalisis dalam gaya musik apa? Misalnya musik tradisika, ya kan? Ada berbau-bau tradisika walaupun gayanya kontemporer atau populerkah, kontemporer dan sebagainya, gitu kan? Ada juga kontemporer seperti saya bilang dia berbau-bau tradisi. Misalnya mungkin dia pakai suling, ya kan? Tapi musiknya kontemporer atau musik untuk atau mungkin pakai gendang dan sebagainya, gitu ya. Kemudian sesuai dengan konteks bahasan pada kegiatan ini, tentunya gaya musik yang akan dianalisis adalah musik kontemporer. Jelas, karena kita belajar musik kontemporer, ya. Oke. Ciri-ciri dari musik kontemporer itu harus kita kuasai dulu. Nah, di pertemuan sebelum-sebelumnya kan sudah kita kuasai kan musik kontemporer. Seperti tadi yang dibilang si Gabriela, apa tadi musik kontemporer itu? Kebebasan berekspresi. Nah, sedikit banyaknya kalian sudah tahu bagaimana ciri-cirinya. Nah, kalian bisalah mengenal gaya dan latar belakang musik itu. Kemudian, menganalisis biografi komposer. Ya,
Kita lihat siapa penciptanya. Kalau saya bilang kemarin penciptanya itu adalah John Cage, ya kita lihat bagaimana biografinya, latar belakangnya. Dia lahir di tahun berapa? Walaupun itu bagian dari sejarah, ya, tapi kita bisa lihat pada tahun berapa, misalnya si John Cage contohnya lahir tahun 1800 atau 1900. Nah, itu di zaman kehidupannya dia itu pada masa apa? Masa perang dunia kah? Masa krisis moneter kah? Ya kan? Atau masa politik yang lagi habis-habisnya apa? Bergejolak dan sebagainya, ya itu juga mempengaruhi musik yang dia ciptakan. Ya, atau Dieter Marc, ya, yang saat ini masih hidup. Gitu. Dia menjadi profesor musik kontemporer saat dia berada di Indonesia. Ya kan, dia cari itu disertasinya, dia cari itu bagian-bagian yang untuk menjadi pegangannya menjadi profesor. Ternyata musik gamelan yang merupakan tradisi di Bali itu merupakan musik kontemporer yang dia ubah sendiri gaya musiknya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian menganalisis latar belakang penciptaan. Nah, setelah kita tahu bagaimana biografinya si pencipta itu, misalnya si Gabriela menciptakan satu komposisi. Ya kan, kita tahu Gabriela lahir di mana. Dia hidup pada masa apa? Orde baru kah, orde lama kah? Ya kan? Gitu kan? Nah, terus kita lihat si Gabriela itu menciptakannya pada tahun berapa? Menciptakan musiknya pada tahun berapa? Pada saat suasana hatinya lagi galau kah? Atau suasana hatinya lagi jatuh cinta kah? Atau suasana hatinya lagi ditembak cowok kah? Gitu dan sebagainya, ya. Jadi itu mempengaruhi latar belakang penciptaan karya musik kontemporer yang akan dianalisis. Kan? Untuk mengetahui lebih dalam latar belakang penciptaan itu, ya kan, kita lihat sinopsis karya singkatnya. Ya kan, mungkin si penciptanya bisa menulis singkat, tapi kalaupun enggak kita bisa merasakannya ya dari musik yang kita dengarkan. Atau kalau dia berupa lagu bisa kita maknai lagu itu bagaimana, translate dulu. Apa sih makna lagu itu gitu. Kenapa makna lagu itu diciptakan seperti itu? Kita bisa kaji gitu ya. Kita bisa pahami maknanya apa. Lanjut. Baik, selanjutnya menganalisis struktur dan bentuk musiknya. Ya, bentuk dan struktur musiknya. Ya. Di sini dikatakan filosofinya begini. Ibarat karya musik itu kita logikakan sebagai bagian dari tubuh kita, anatomi kita. Manusia terdiri dari kepala, tubuh, tangan, kaki, ya kan? Itu bagian besarnya kan? Bagian dalamnya ada lagi kan? Apa? Mata, hidung, telinga, ya kan? Paru-paru, darah, jantung, hati, apalagi? Ginjal, tulang-tulang, rambut, apalagi? Nah, dan sebagainya, ya. Jadi, itu juga merupakan bagian tubuh. Kan? Nah, bentuk musik juga seperti itu. Kalau secara garis besarnya bisa kita lihat ada pembuka, ya, ada isi lagu atau isi musik dan penutup. Oke, kemudian itulah kita analisis, kita preteli, kita pilah-pilah ya strukturnya dan bentuknya walaupun berbeda tapi menjadi satu gitu ya. Karya musik kontemporer mempunyai struktur dan bentuk yang lebih jelas, bersifat filosofis, abstrak, eksploratif dan eksperimental. Banyak ya. Media bunyi dan teknik komposisinya juga lebih kompleks. Ya. Seperti yang dibilang tadi, lebih ekspresif. Oke, inilah tantangan bagi kita nanti dalam menganalisis. Jadi menganalisis ini, ya kalau kita singkat dia lihat analisis kayaknya sederhana, tapi kalau kita preteli, banyak dia kajiannya. Ibarat kalau kita melihat organ tubuh manusia, ya kan, terdiri dari kepala, tubuh, kaki, tangan, gitu kan. Tapi kalau kita preteli lagi, banyak, ada alis, ya kan, alis si Gabriela tebal, alisnya si cantik ini tipis misalnya, alis si Fatin tebal, ya kan, mata Fatin kayak orang Arab, ya kan, matanya si Gabriela kayak orang Korea, si Koli kayak orang Cina misalnya, si Tasya kayak orang Sunda contohnya, si Mikael kayak orang Jepang contohnya, ya kan, kalau kita analisis kan begitu kan, ya kan, walaupun kita sama-sama manusia di dunia ini, tapi kita beda kan.
ya kan? Beda kan? Pasti bisa kita bedakan si Ruth dengan si Mikael kan? Ya pasti beda lah Bu. Dari apa contohnya? Dari apa contohnya? Jenis kelamin. Terus jadi apa lagi? Dari apa lagi? Apa? Hah? Rambutnya. Terus dari apa lagi? Dari apa nak? Tinggi, ya. Tinggi si Mikael berapa? 170 misalnya. Tinggi si Ruth berapa? Semekot. Contohnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, dari banyaknya yang kita analisis itu banyak, ya. Kalau kita bisa nggak batasi, ya satu hari nggak akan cukup. Gitu kan? Oke, lanjut. Selesai menganalisis, kita menguraikan satu-satu karya musik yang telah kita analisis, kemudian kita buatlah tulisan dan kita rangkum. Jadi di sini dibutuhkan deskripsi yang kreatif ya, atau kesimpulan hasil analisis karya musik tersebut. Oke, lanjut. Baik. Nah, kita batasin ya. Ini kita ada 2 pertemuan. Ya, untuk hari ini kita analisis dulu 1 karya musik yang dari luar negeri. Bisa kan, Nak? 1 karya aja. Karena menganalisiskan banyak ya. Kita balik satu karya aja. Ya. Kita coba dengarkan contoh musiknya. Kita kemarin kan sudah dengarkan kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi itu kan hanya konsep aja. Ini semua kita preteli. Menurutmu, menurut kelompokmu, konsep musiknya gimana? Tanggapanmu, preteli unsur-unsur musiknya. Apakah dia punya melodi? Ya kan? Nah, apakah dia punya nada? Bu, kalau nggak punya nada gimana? Apakah musik juga? Ya, kau jelaskan musik yang seperti apa. Ya, Bu, jadi kalau diam kayak mana? Saya pernah kan kasih contoh diam itu bagaimana? Masih ingat kan? Karya siapa itu? Pertemuan sebelumnya? John? Kon John Cage. 4-3-3 ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, dari awal sampai akhir hening terus. Itu juga bagian dari ekspresif. Walaupun ada komposer lain yang menyangga itu bukan karya katanya. Gitu. Tapi menurut John Cage itu karya. Jadi yang saya bilang kemarin itu merupakan bagian dari ekspresif. Ya. Nah, kita analisis melodinya, ritmenya, biramanya. Misalnya Bu, biramanya 9/4 bisa nggak Bu? Itu kan jarang. Ada 7/4 bisa. Gaya-gaya musik jazz, ya, blues, dan sebagainya itu ada yang begitu. Tetap juga masuk birama, nggak harus 4/4 baru dikatakan birama atau 3/4 baru dikatakan birama gitu. Baru Bu, dinamikanya gimana? Ah, ada kuatnya, lembut dan sebagainya. Masih ingat kan unsur-unsur musik? Masih apa aja unsur musik Fatin? Apa? Nada. Apalagi birama. Harmoni. Apalagi? 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 Tempo. Kita di dunia ini pakai tempo kan? Gerak. Ya kan? Ya, ya ulaikanlah. Terus klasifikasi alat musiknya apa-apa aja. Jadi kalian buat nanti tabel seperti ini, terus kalian lampirkan partiturnya dan sebagainya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Nah, untuk hari ini kita di 1 karya musik kontemporer mancanegara ya. Pertemuan selanjutnya kita cari karya musik kontemporer yang Indonesia punya. Bisa? Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Sebelum kita diskusi kelompok, saya mau ice breaking dulu. Kayaknya kalian apa kali? Ini mentok kali. Coba diri semua. Diri. Ice breaking. Coba semua belajar nguap. Coba. 2 and go. Tapi saya maunya teratur. 2 and go. Oke, sekarang angkat tangan tinggi. Dorong. Kalian enggak olahraga, sekarang kita olahraga. Oke. Bunyikan. Ah, gitu. Go. Masa, ah, ada yang gini, ah ada yang kayak gitu, coba angkat tangan lagi, 2 and ah gak, masa, ada yang kayak gitu, ulangi gak ikhlas, 2 and nafas and gak, oke, okay. Ya,
Apakah sudah makin semangat? Belum, belum. Oke, jalan di tempat, gerak. Ah, kalian PBB nilai 50. Ulangin, jalan di tempat, gerak. Jalan di tempat, gerak. Ulangin, jalan di tempat, gerak. Satu, kiri, 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 masih ada yang kanan, kiri, 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 tepuk, kiri, 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 ha, suara, enggak, ha, lagi, ha, lagi, enggak, ha, sambil ketawa, enggak, ha, ketawa, lagi, ketawa, and, ha, ketawa, lagi, sambil jalan kaki, lagi, ha, lagi, lagi. Oke, serius. Go. Ha, 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 ha. Ya. Yeah. Ha, 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 ha. Ha. Ya. Yeah. Lagi. Ha, 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 ha. Yeah. Oke. Okay. Ha, 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 ha. Stop. Go. Oke, okay, good. Apakah sudah semangat? Belum keringatan? Belum? Belum? Saya mau lari di tempat. Lari di tempat. Gerak. Lari, kurang kencang. Lari. Ya, walaupun ini cuaca mendung, biar kalian keringatan. Lari. Ayo. Oke, saya mau sambil nyanyi. Lari sambil nyanyi bisa dong? Bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Oke, lagunya Maju Tak Gentar. One, two, lari. One, two, and go. Maju tak gentar membela. Lari, lari. Maju tak gentar hak kita diserang. Lanjut. Lari, kita rentang. Lari dong. Lari, enggak. Lari, rentang. Lanjut. Tentu kita menang. Lanjut. Serentak, serentak. Majulah menang. Tak gentar, tak gentar. Menyerang. Majulah menang. Oke, okay, good. Iya. Yeah. Oke, okay, dan semangat, tepuk tangan. Oke, okay, sekarang silakan. Silakan mulai kerjakan, ya. Dimulai dari sekarang. Hapus dulu papan tulisnya. Oh iya, so. Oke, sambil ya, saya coba misalnya begini, lagunya si Living itu kan dia buat partitur, ya kan, partiturnya itu gini misalnya, ya kan, jadi kita analisis, analisisnya begini contohnya, nah nadanya bagaimana,
dia nggak memiliki nada karena ritme. Nanti jelaskan. Kemudian, ini berapa ketuk? Terdapat not setengah ketuk contohnya. Dalam satu bar biramanya berapa? Jadi kita cari partiturnya dulu. Ya, kalau masih bingung. Contohnya, si living room itu kan sudah ada, saya pernah kirim sama kalian kan? Partiturnya, tapi nggak semua. Ada di ban ajar. Ban ajar. Oke, ini bisa kelihatan? Kelihatan, Nak? Contohnya ya, tapi nanti jangan jadi ini kalian buat. Lagi iklan. Oke. Ini ada to beginning, ada apanya. Oke, memang suaranya nggak kedengeran ya. Tapi kita mau analisa dulu yuk. Ini ada partitur kan? Kan? Oke, bisa kita lihat. Ini kan karena dia dalam bentuk ritme, jadi nggak memiliki nada, kalian deskripsikan nanti, tidak memiliki nada, tapi ritme percussion atau rhythm, ya kan? Kusi, jadi ini buat kayak apa skornya drum, ya kan? Nah, part 1 begini dia, ini ada trio, not berapa. Nah, kalau yang namanya ini ada angka 3, ya ini namanya triol ya. Triol. Jadi ini dalam ini namanya dia 1-1, nanti kalian cari googling. Nah, ini dia setengah-setengah ketuk, ada bendera, ada dinamikanya, misalnya. Ini kan kalian jelaskan dulu, part 1. Ya kan? Di part 1 ini dia itu dinamikanya fortissimo. Kalian jelaskan, crescendo berubah menjadi piano. Apa itu? Sebelumnya piano dari keras jadi lembut. Udah gitu. Mari berapa ketuk, kalian jelaskan. Jelaskan. Analisisnya, gimana konsep dari musik yang selama
Masa tetap
Silahkan. Coba mulai kerjakannya. Hari ini catat aja dulu di bukunya ya. Nanti pindahkan ketik ya. Bisa kan di dalam. Latihan yang APP pakai keyboard nih. Latihan aja dulu. Jam berapa? Belum ada nih jam pelajarnya masih saya. Kan kita kan pakai kita tempat yang kali terakhir ini jamnya. Untuk rekamannya kira-kira ya 90 menit. Lalu kita mulai pelatihan itu, kan kalian belum pernah latihan kan? Misalnya rekamannya, kita latihan dulu. Kalau misalnya langsung bagus, langsung kita rekam. Tapi kalau belum bagus, ya cari lagi minggu depan hari atau di minggu lagi gitu. Iya, bukan di luar. Ini ya, maksudnya untuk yang ini, lagu yang kemarin itu. Bukan yang apa itu. Iya, semuanya dari yang awal ini digabung. Bukan yang kemarin itu. Kalau itu lain lagi. Nggak bisa dibuka ya? Kalau kalian bingung, nak, kan waktu kompos konsep musik kontemporer yang pertama kan sudah ada partiturnya. Sudah ada, kalian carikan ya kan? Coba carikan partiturnya itu. Yang musik mancanegara, kalau kalian bingung, coba cari partiturnya. Misalnya orang Fatin dulu judulnya apa, nak? Nah, coba cari partiturnya, ada enggak? Jadi enggak ribet gitu. Itu aja kalian analisis, karena kalian udah tahu konsep musiknya. Berarti gampang kan? Nah, kalian kemarin yang kalian cari apa? Kalian yang kalian cari kemarin apa? Hah? Yang pertama kali, yang musik mancanegara itu. Itu aja kalian cari partiturnya, kalau ada. Masih ingat? Orang Fatin masih ingat. Kalian masih ingat, nak? Hah? Di grup. Oh iya, coba cari di grup. Itu dia. Itu untungnya kalian apa dari grup kan? Itu dia. Itu untungnya kalian apa dari grup kan? Living room. Tadi kan udah dijelaskan, coy. Yang lain kan banyak. Ini kalian fotokopinya ini. Ini keren kan? Kalian udah bisa buat tengok lah mirip kayak living room kan? Itulah. Jagonya kalian. Itulah. Kalian batasi kemampuan kalian selama ini. Pintarnya kalian. Itulah. Dari yang gak tahu jadi gak tahu. Tapi tunggu dipaksa dulu kan. Nah ini lagi orang ini keren-keren kali. Itulah. Dari yang gak tahu kan jadi tahu kan. Mana nak? Mana? Yang mana nak? Oh, kan kalian cari pertama partiturnya, baru kalian jelaskan, deskripsikan, misalnya analisis, kan? Karena itu masuk berapa ketuk, satu bar berapa, misalnya satu bar berapa, ini lagi itu yang mundur, baru berapa ketuk, berarti dia memiliki dirama 4/4, ya, satu bar ada 4 ketuk, ya kan? Note-nya apa aja, ada satu ketuk, ini note. Pada ketukan kedua, ini kan ada 3/4, pada ketukan dua ada 1/2, tinggal ada 1 ketuk, 4, itu jelas.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dalam ini ada fungsinya nggak terlalu
selesai di musim biasa nggak kayak pas yang pertama kali. Ternyata yang ini aja ada di mereka menggunakan ada sama G sama S sama G. Ah, tadi sekalian. Nah, jadi di sini mereka menggunakan ada 4 bentuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama kayak itu juga di bawah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalian menggunakan makro 4. Nah, sudah kita lihat. Kalau kita yang mainkan sekadar, jadi kalau misalnya kayak di piano kan masuk ke dalam alurnya yang pakai 1 dirama aja. Guna aja, betul-betul. Masih dalam satu kompetisi, oh, ya. Mana tanya?
Thank you.